Ini adalah trotoar di Jalan Tamrin. Ini ciri-ciri khasnya Pak Anies Baswedan banget. Dia suka trotoar yang lebar-lebar. Assalamualaikum pemirsa. Alhamdulillah Sultan Malano Channel telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta tadi jam 8 lewat 5. Kemudian langsung naik taksi ke hotel di Jalan Wahid Hasyim. Istirahat sebentar, habis itu jalan kaki ke Tamrin. Ini adalah sosok Jalan Tamrin. Sekarang jam 10 lewat 13 menit. Ini suasana Jalan Tamrin. Jam 10 lewat 13 menit. Kita jalan kaki aja nih. Iya, jalan kaki. Rencina. Kita rencana mau ke Skydeck HI. Spot swafoto yang terbaru di Jakarta. Kalau nggak salah, belum cukup sebulan lagi diresmikan. Halte bus di HI ini belum sepenuhnya selesai, belum 100%, tapi kita udah bisa ke spot Skydeck HI-nya. Yuk kita menuju ke sana pemirsa. Ini adalah trotoar di Jalan Tamrin. Ini ciri-ciri khasnya Pak Anies Baswedan banget. Dia suka trotoar yang lebar-lebar seperti ini di Jakarta, supaya trotoar ini dipakai untuk orang berjalan kaki. Jalan kaki itu sehat. Jadi kalau kita masih jarak-jarak sekilo, 2 kilo kurang itulah di Jalan Sudirman dan Jalan Tamrin ini, ya jalan kaki aja sangat nyaman ketimbang naik oplet pula, naik bus pula, supaya kakinya sehat. Oke, itu nyonya tertinggal, dia berfoto-foto, tertinggal lah nyonya. Nggak apa-apa, kita nggak terburu-buru kok. Ya, tadi udah check-in hotel, titip koper. Kita langsung ngelayap. Oke pemirsa, ini adalah Jalan Tamrin, Jakarta. Jalan ini indah, tapi lihat aja lah nanti kalau demo. Oh, iya, hari Minggu yang lalu ya, jalan ini rame. Hari Minggu kemarin ya. Sekarang Selasa, kemarin-kemarin ada acara pelepasan Pak Anies Baswedan dari Jalan Tamrin ini. Nah, kompleknya pas di sini betul. Pas di sini betul adalah acara pelepasan Pak Anies Baswedan. Ya. Tuntas sudah pekerjaan Pak Anies di Jakarta. Indonesia pun telah menanti apakah Pak Anies akan menang pilpres. Wallahu a'lam. Ya, kita melihat tentunya akan menang. Kita berharap tentunya akan menang. Tapi kalau tun apapun semuanya rencana Allah harus kita hadapi. Yuk pemirsa, yuk.